vaksinasi terhadap pelayan publik berlanjut. Kali ini 65 pegawai Kejaksaan Negeri Biren kembali menjalani vaksinasi tahap 2 setelah vaksinasi tahap pertama sukses. Vaksinasi yang berlangsung di Aula Kejari Biren ini diperuntukkan khusus bagi pegawai yang telah divaksin tahap pertama. Vaksinator dari Dinas Kesehatan Biren mendatangi Kejari setempat untuk menyuntikan vaksin kepada para pegawai kejaksaan. Vaksinasi tahap 2 diikuti para pegawai Kejari Biren, termasuk pejabat dan tenaga kontrak di jajaran Kejaksaan Negeri Biren. Vaksinasi tahap kedua berjalan lancar. Kepala Kejaksaan Negeri Biren, Mangatar Siregar, mengatakan mewajibkan seluruh jajarannya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Vaksin. Seluruh pegawai kejaksaan, baik yang honor maupun pegawai negerinya, itu hampir 90% lah, 90%, karena ini belakangan ini ada yang kurang sehat, makanya ditunda dulu. Dengan adanya ini, Tuhan melindungi kita semua, beri kesehatan untuk khususnya Kabupaten Biren. Vaksinasi terhadap pegawai dan pejabat kejaksaan merupakan bagian dari vaksinasi terhadap pelayan publik. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren.